Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى قال مفسر رحمه الله تعالى وأجاب من أقرأ في علم في دليل آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Kul katakan olehmu, innama hanya saja harama telah mengharamkan Rabbi oleh Tuhanku al-fawahish akan segala kekejian, al-kabairu akan segala dosa besar, kazina seperti zina, mazuhara minha apa yang tampak daripadanya kekejian, wa ma batana dan apa yang tidak tampak, ai jahraha wa sirraha tampaknya dan rahasianya. Jadi ainu huruf tafsir, tafsir dari makna pada dari fawahisha, jadi bacanya jahraha gitu ya. Wal isma, Allah haramkan segala yang keji, yang kedua dosa, al maksiat, maksiat Allah haramkan. Jangan sampai Allah haramkan kita masih kerjain juga, jangan sampai. Yang ketiga wal baghiya ala nasi, zalim kepada orang, haram. Jangan sampai kita zalim kepada orang. Zalim itu wasyai ala ghairi ma'ani, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu zalim. Orang enggak pantas kita sentil, kita sentil, zalim. Enggak pantas kita jitak, kita jitak, zolim. Duitnya kita ambil, zolim. Penghapusannya kita ambil, zolim. Pensilnya kita ambil, zolim. Pulpennya kita ambil, zolim. Bukunya kita ambil, zolim. Itu perbuatan zolim itu. Yang Allah haramkan biasanya ada maksadat, kerusakan nanti yang akan dia dapat timbal. Menjauhin sejauh-jauhnya itu. Bighairil haqqi, dengan tanpa hak, wa huwa zulmu, itu zalimnya. Wa antusyriku, kemudian yang Allah haramkan juga,
wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, bahwa engkau menyekutukan Allah ma lam yunazzil bihi bi isyraki sultanan hujjatan, akan apa yang tidak Allah turunkan hujjah dengannya. Allah enggak turunin tuh hujjah, kita sekutukan Allah dengan itu. Ya. Wa anta qulu Allahi ma la ta'lamu. Yang selanjutnya, ya. Yang Allah haramkan bahwa kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu tak ketahui. Jadi kalau kita enggak tahu jangan ngomong. Min tahrimi ma lam yuharrim ghairihi, daripada di antaranya mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan dan lainnya. Padahal Allah enggak haramin. Ya. Padahal Allah tidak haramkan, kita haramkan. Padahal Allah tidak haramkan, kita haramkan. Itu jangan sampai. Seperti kemarin berarti ya, pembahasannya tentang masalah sapi diharamkan, kambing diharamkan. Awalnya. Walikulli ummatin ajalun. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat itu mempunyai ajal, muddatul masa. Jadi ada masanya. Ya ada masanya. Sekarang dia berkuasa, entar enggak lama selesai. Bagaimana kesudahannya, bagaimana mulainya, bagaimana perbuatannya. Kesudahannya baik, karena mulainya, perbuatannya baik. Jadi kalau kepengen kita kesudahannya baik, nah, awalnya perbuatannya baik. Kita nih berbuat sesuatu, tidak ada kita selain Allah. Kita selalu Allah. Perbuatan kita selalu Allah. Enggak ada yang kita berusaha, enggak ada yang haram-haram. Yakinlah. Nanti Allah berikan kesudahan yang baik. Insya Allah, Allah akan berikan kesudahan yang baik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang haram, sangat dimungkinkan su'ul khotimah. Sangat dimungkinkan su'ul khotimah. Jadi jangan sampai. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, waktu mereka, masanya itu datang, la yastakhiruna sa anhu sa'atan, maka mereka tidak dapat menunda-nunda darinya satu waktu pun. Enggak bisa ditunda satu waktu pun, enggak bisa ditunda. Walaupun kita umpamanya berobat ke mana, ke Cina, berobat ke Amerika, berobat ke Mesir, ke mana gitu ya. Kalau memang waktunya sampai-sampai. Atau apa aja, bukan masalah ajal itu aja, apanya. Emang udah waktunya sampai-sampai. Wala yastaqdimuna, dan mereka tidak dapat mendahulukan alaih atasnya, atas waktunya itu.
Gak bisa. Ya cepetan lah. Ini orang udah nenek-nenek. Ya. Kagak mati-mati. Udah aki-aki mati dah cepetan lah. Anak aku cepet pengen mal, anak bapaknya mati. Emang apa? Dapat warisan. Masih seger aja. Enggak bisa dicepet-cepetin. Ada orang ganteng banget, pinter banget, cerdas banget, soleh. Emang waktunya sampai mati. Banyak yang begitu, umur 40 mati. Padahal lagi anget-anget nih. Maka kita tidak kurang-kurang minta-minta sama Allah. Kita minta sama Allah, kita tidak kurang-kurang. Minta sama Allah. Minta, pengen apa minta sama Allah. Pengen panjang umur, minta. Pengen sehat selalu, minta. Selalu gantungkan diri kita kepada Allah. Selalu gantungkan. Jangan kepada yang lain. Mintanya hanya sama Allah. Jangan sampai kita gantungkan kepada yang lain. Aku mau olahraga tiap hari, insya Allah. Ya. Gua olahraga tiap hari sehat. Enggak lama stroke. Kenapa? Salah gantung. Salah sandar. Gantungin sama Allah. Karena enggak ada yang berbuat ini kecuali Allah. Allah. Bergantung sama air. Pokoknya banyakin minum dah, kalau banyakin minum sehat, panjang umur. Enggak lama besok ada berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngomong begitu mati. Salah gantung, salah sandar, sandarnya salah. Allah sandarnya. Kalau kita sandarnya Allah, hakul yakin, kita enggak berani melakukan keharaman. Kalau sandarnya Allah, hakul yakin, kita enggak berani berbuat keharaman, enggak berani kita. Ya Allah, bantuin aku biar selesai ini semua, ya Allah. Saya yakin enggak berani dia berbuat keharaman. Kenapa? Gantungnya Allah. Sandarnya kepada Allah. Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Zohiran wa batinan. Ya Allah, cerdaskan aku, ya Allah. Ya Allah, bisakan aku menghafal, ya Allah. Biar mudah menghafal, biar hafal pelajaran, mengerti pelajaran, ya Allah. Saya yakin anak ini enggak mau melakukan kemaksiatan. Dengan begitu, insya Allah, nanti Allah akan berikan. Jadi, manfaat bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jangan kamu gantungkan kepada kepintaran kamu. Ah, gue bisa gempel. Ini yang begini ini banyak maksiat biasanya. Digantungkan kepada otaknya aja. Jadi ajal enggak bisa, ditunda, didahulukan enggak bisa. Walaupun teman sejati, teman itu ya, teman. Yang satu jalan duluan. Ada kayak Zainuddin sama Roma Irama, sahabatan. Kayak Zainuddin duluan. Kuasa Allah. Mungkin kita bertanya, ya mungkin kalau bisa, karena deket ya, berdua deket, bisa nego sama Allah. Teman saya, ya Allah janganlah, jangan duluan, enggak bisa. Enggak bisa.
Enggak bisa. Kita enggak tahu nih. Umurnya masih sak besok masih hidup apa kagak enggak tahu nih. Walaupun beriman. Apa setahun lagi, apa nanti si lama, aku masih muda, si lama. Banyak orang masih muda lo mati. Nah, ingat seperti ini, ingat kepada Allah. Insya Allah, jauh dari maksiat. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya bani Adam, wahai anak manusia, anak Adam, wahai manusia, imma fihi padanya idgamu nuniin asyartiyati, mengidgamkan nun yang syartiyah, imma in ma gitu, fima al-mazidati, pada ma yang tambahan, jadi asalnya in ma, idgamkan imma. Wahai wa ya bani Adam, wahai anak anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulun, jika datang kepada kamu rasul-rasul, minkum di antara kamu, yaqussuna 'alaikum ayati, mereka menceritakan kepada kamu akan ayat-ayatku, famanittaqa, maka siapa saja yang bertakwa, siapa saja yang takut asyirka, akan berbuat syirik, wa aslaha amalahu, dan dia perbaiki akan amalnya, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga tidak ada rasa duka cita. Jadi kalau kita takwa dan berbuat amal saleh, takwa berbuat amal saleh, hati kita penuh dengan kedamaian. Sebaliknya, kalau kita suka berbuat dosa, maka akan was-was terus. Jadi seorang pendosa, itu dia was-was terus. Rasa takut menyelimuti dirinya. Tapi orang yang takwa dan beramal soleh, tenang. Walaupun persoalan numpuk, kalau orang lain udah pecah kali. Ya. Orang lain bisa pecah, dia enggak pecah. Tenang, santai. Dari kepalanya ini masalah banyak banget. Kuncinya famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Masyaallah. Jadi solusi segala masalah adalah takwa. Solusi segala masalah takwa. Orang yang takwa dan beramal soleh, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak mereka berduka cita, fil akhirati, nanti di akhirat, bahkan di dunia pun begitu. Ya. Di dunia pun seperti itu, enggak ada rasa takut. Ya, di dunia ada juga rasa takut, tapi takutnya bukan takut seperti ini. Maksud saya, ya, di dunia itu ya juga seperti di akhirat, maksudnya tenang, takutnya
ada takut juga, takutnya apa? Ya, ingat mati, keadaan akhirat, hal-hal akhirat, ya. Sedih, ya. Itu pasti ada sedih. Karena sedih itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di dunia. Sedih itu kebiasaan orang-orang soleh di dunia untuk naik derajatnya. Kalau itu ada, ya, bahkan menjadi kebiasaan. Tapi kalau takutnya, ya, apa orang bagaimana itu enggak ada. Ya, tenang. Takut duit enggak ada, tenang. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka sombong, takabbaru, mereka sombong, anha, darinya sombong. Ini orang pendusta, mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, anha, darinya, falam yu'minu bi, lalu mereka tidak beriman dengannya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka penduduk neraka, kekal di dalamnya. Jadi semuanya kita percaya. Jangan yang satu percaya, yang satu kagak. Emang ada orang kayak begitu? Ada. Satu percaya, satu kagak. Saya suka tanya kepada pengajian ibu-ibu. Bu, setuju enggak dengan poligami? Enggak setuju. Wah, ini berarti ini enggak. Ya, enggak setuju dengan firman Allah. Itu firman Allah. Jawabnya bukan enggak setuju, setuju. Tapi saya enggak mampu. Jangan bilang enggak setuju. Nanti Allah marah. Padahal kita mampu, tapi bilang kagak setuju, jangan sampai. Boleh jadi dengan istri yang kedua, yang ketiga, nah itu melahirkan generasi-generasi berkualitas. Ya, boleh jadi. Saya, orang tua saya, istri yang keempat. Istri yang keempat. Tapi bukan berarti saya nyuruh supaya istri lebih dari satu. Bukan. Bukan. Ini maksud saya, jangan sampai apa yang Allah firmankan kita enggak setuju. Jangan sampai. Itu kalau mampu. Kalau enggak mampu, jangan. Satu aja enggak kuat, berantakan, mau dua lagi. Kalau kiai, duitnya banyak, ya. Orang ada ilmunya, nah insya Allah mampu. Guru saya kayak Syafi Hazami, istrinya empat. Nah, beliau mampu. Nah, kalau orang biasa jangan, takut enggak mampu. Nah, itu hal seperti itu juga tuh, jangan sampai Allah firmankan kita enggak percaya, jangan sampai. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatina ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabi hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillahi qalu dallu
anna wa syahidu ala anfusihim annahum ka'anu kafirin. Faman, maka siapa, aila ahada, tidak ada seorang azlamu yang lebih zalim. Mimman iftara 'alallahi kadziban, daripada orang yang membuat-buat atas Allah akan kedustaan. Buat-buat kedustaan atas nama Allah. Ini orang yang paling zalim. Nah, di sini binisbati syariki, dengan nisbat syarikat wal walad dan anak ilahi kepada. Dinisbatkan Allah punya syarikat, Allah punya anak. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau ia ya, mendustakan bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an, dia dustakan Al-Qur'an yang ngakuin ke Al-Qur'an. Ulaika yanaluhum nasibuh, ulaika yanaluhum yusibuhum nasibuh, mereka itu mendapati akan mereka oleh bagian mereka, hazzuhum, bagian mereka, minal kitab, daripada kita, mimma kutiba, maksudnya minal kitab, daripada sesuatu yang telah ditulis bagi mereka, lahum fil lawhil mahfuz, lawhil mahfuz, minal rezeki, daripada rezeki, sudah ditentuin lawhil mahfuz rezekinya, wal ajal dan ajal, wa ghairi zalika, dan selain demikian. Hatta sehingga iza ja'atuhum rusuluna, apabila datang kepada mereka rusul-rusul kami, ayin malaikatun, maksudnya malaikat, yatawaffawunahum, yang mencabut nyawa mereka, yang untuk mencabut nyawa mereka. Qalu, mereka berkata, lahum, kepadanya, kepada mereka, tabakitan, dengan mengejek, ya, mengolok-olok. Aina ma kuntum tad'una ta'buduna, mana sesuatu yang kamu sembah min dunillah, dari selain Allah. Qalu, mereka menjawab, dallu ghabu, mereka orang-orang musyrik menjawab, ghabu, kok dallu, artinya dallu ghabu, mereka gaib, enggak hadir, enggak ada, anna, dari kami, falam narahum, maka kami tidak melihat mereka, wasyahidu, dan mereka bersaksi, ala anfusihim, atas diri mereka, indal mauti, ketika mati, annahum kanu kafirina, bahwasanya mereka orang-orang yang kafir. Sallallahu alaihi wasallam.